gua arahin. Ayo, sa kalian. Ayo, Mom. Ayo. Gula barem kalau di kampung mah. Iya mah, itu diproduksi baju dalamnya, Pak? Enggak. Baju luarnya, Pak? Kalau baju dalam mah, cuma airnya diminum aja. Enggak dibikin gula. Enak. Enak. Untuk makan nasi lagi timbel saya. Cuman enggak ada ikannya, paling ikan asin doang. Masih lapar, ini ada. Dimakan sama gula aren enak. Bang Mong. Apa dang? Baru sarapan. Biasanya orang hulu nak sini ya pangkalan. Tang balanian cenah. Ali berhasil mesernya, Pak? Ya, Ma. Temuk sendiri. Kebun sendiri nih, ya. Oh, ya, Ma, gogohnya, Pak. Nah, gogoh. Dan gogohnya ada dua model, ya. Model nak putih asup keperluan ayah nu barem enak. Enak. Pak, kenapa teh kalau beras sendiri tetiasa dijual? Memang ti dulu unik gitu. Ti adat nak orang gitu. Ti ini moyang nak. Paling bisa ditukar tu nya, barter. Bahasa luar sama. Namun hasil bumi nulayan biasa. Biasa dijual. Madu, biasanya. Cau, ubi itu bisa dijual. Ubi. Durian, pete, jengkol bisa dijual. Sajabana ti padi mah itu bisa dijual.
Jadi panen Bapak teh cukup buat 8 anak, Pak. Alhamdulillah cukup. Kalau bagus mah panennya. Kadang-kadang nyesa. Jadi sekitar 200 300 itu nyesa. 300 ikat. Ikat. Tanah Baduy dalam teh kenapa nggak boleh dijual, Pak? Tanah adat, Pak. Tanah adat. Nggak boleh jual. Kalau pindah keluar, nggak boleh ngambil tanah. Khusus yang buat orang Baduy dalam, Pak. Jadi kayak lahan Bapak itu tetap tanah adat ya, Pak? Tanah adat. Bisa digantian. Namun orang lain kena pindah ke tempat orang lain, kita kosong bisa kubatur. Tapi dijual ke luar Baduy mah, ke luar Baduy nggak bisa Baduy. Tetap sama-sama aja dijual. Baduy luar juga tidak boleh jual tanah keluar. Tidak boleh. Orang luar tidak boleh memiliki tanah. Iya. Hanya di Baduy luar itu paling malah mah Baduy luar mah banyak di luar Baduy gitu tanahnya. Lebih banyak. Makanya kalau Baduy luar eta bisa ngadon gitu ngahumannya ke luar. Ke daerah yang lain. Kenapa keluar dari Baduy dalam, Kang? Ayah. Iya. Maunya keluar. Maunya keluar. Iya. Jadi keluar teh kapan? 4 tahun lalu. Iya. 4 tahun di luar. Dengan orang tua? Enggak dengan orang tua. Sendiri. Sendiri. Baru kenapa? Apa? Kenapa keluar? Mau luas ke luar, boleh naik mobil gitu, ke kota. Bikin gula aren boleh kalau dari luar. Kalau di dalam nggak bisa bikin gula aren.
Saya matikan lampunya biar tahu kondisi sebenarnya ya. Iya. Rencananya ingin punya berapa anak? Apa? Rencananya ingin punya berapa anak? Gak tahu, tergantung. Mau keluarga besar atau keluarga kecil? Besar mungkin. Besar. Sampai sampai berapa? Sampai 4. Kenapa teh? Biar ada yang ke ladang. Iya. Biar ada yang ke ladang, ada yang ngambil kayu bakar. Terus ada yang membantu bawa pisang, bawa durian. Kena hujan-hujanan gitu di Jakarta. Kalau kena aspal tipis. Langsung tipis ya. Jika sol sepatunya. Tenyang biasa. Ini kalau kena duri gitu enggak tembus jadi. Ya, tenyang biasa semuanya. Tenyang biasa dari motor. Lubang kolot. Kalau punya obat gimana, Pak? Punten, Pak. Lebih tebal jasa ini. Lebih tebal jasa ini. Soalnya udah tua kali. Itu kalau kena paku di jalan enggak apa, Pak? Pernah? Malah pakunya menten. Thank you.
Kalau alat dari kecil ya, pakai sampo ini? Iya, dari kecil pakai ini. Sabun aja. Juga pakai ini? Sabun pakai ini, juga pakai rambut juga pakai ini. Kalau keramas pakai itu seminggu berapa kali? Berapa hari sekali keramasnya? Keramas hampir tiap hari. Tiap hari ya? Hampir tiap hari. Jadi ini dihancurkan dulu aja? Dihancurkan sama batu, terus diginiin, terus pakai keramas. Pak, kenapa teh Pak soal baduy teh nggak boleh pakai pupuk Pak? Di tumenangku adat naik ya, tumenangku adat. Di nenek moyang turun temurunna tumenang pakai pupuk. Pupuknya paling daun-daunan. Daun seperti daun cangkudu. Itu obatnya biasanya. Lamun aya penyakit hama teh kumaha teh Pak? Eta biasa pakai daun cangkudu, pakai mantra, dikasih mantra-mantra dulu tapi diaur kaum nyuruhna menyuruh setahun dua kali kan orang ta temenang gitu eta cerita adat deui lamun cenah dua kali eta engkena bisi kecapean teuing urang sepanjangna kerja bae mah ieu mah masih satu sekali asal cukup sanampangan supaya ayah berkahna, ayah barokahna. Iya, umur 8 tahun. 8 tahun. Enggak sekolah ya Pak ya? Enggak, sekolahnya biasa tani di sekolah kini anakku.
ku bapana jeung ku ambuna biasa. Lamun baduy dalam teh memang tidak sekolah ya, Pak ya? Tidak formal sekolahnya. Tapi sekolah tina otak sorangan masing-masing. Terserah eta mah kalau ndak ngarti, ndak henteu, terserah. Tapi sekolah formal mah teu meunang ngan sekolah harus. Sekolah harus sekolah pertani. Biasa tanam-tanaman gitu. Jantan upami teu tiasa maca, tiasa ngitung teh tenan naon, Pak? Tenan naon. Aita tiasa maca mah, aing ngitung mah pasti bisa ngitung. Diajarkeun ku bapa. Ya, diajarkeun ku bapana meureun ku ambuna gitu. Jantan biasa. Anak teh teu kudu pinter gitu. Teu kudu pinter, asal ngarti lah kabuat cari dahareun sorangan gitu. Ulah sampai kelaparan lah. Mun pinter cik cari tokolot, cenah matakeun ulang baduy ulah pinter. Lamun pinter bisa kabalinger cenah. Jeung pinter ta bisi minteran batur. Kena geus kabalinger mungkin. Kebi di oconan ku batur iya itu cenang kena bisi nyasag lah kesalahan tah dirinya. Makanya ulah pinter, yang penting mah aman, selamat, barang dahar, subur, makmur gitu lah. Cukup. Ngomong teh tiasa nyanyi Indonesia Raya teh? Tiasa. Cobian. Hah? Bisa. Cobi mah tiasa. Indonesia. Umak mah. Tiasa teh. Indonesia. Terus? Raya. Tari umadun. Terus? Teu tiasanya. Ya, Bang. Teu apal mah. Teu apalnya, Bang. Indonesia Raya teh.